لله الذي قال في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على رسول الله الذي أسري به من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وآمن به وصدق به أصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا عليه وعلى آله ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود ودمرهم وانصرنا عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله banyaklah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita dan umur kepada kita sampai kita boleh bernyawa dan bernafas ke hari ini yang mana kita dalam menunggu tibanya Ramadan dalam 4 hari lagi dan tempat 10 ni tengok nak boleh dan terima kasih kepada ahli tempat dek dan terutamanya kepada pihak yang mengadakan majlis ini dan cimak kita yang mana telah menjemput saya sampai ke sini dan terima kasih kepada Tuan Imam dan Khatib Bila di sini yang mana membuka masjidnya untuk kita boleh mengadakan majlis seperti ini. Sebenarnya tajuk yang saya nak kecek ni berpanggil kata tajuk paling penting sekali. Lama dah nak sapa kepada orang tempat teh kita tentang hal Palestin. Tapi tidak ada peluang, memang kita tak ada celah nak sapa kerana peristiwa benda yang dok berlaku saat ini ni orang kata jadi galak dan melalaikan orang-orang lain. Betul lain aku kita pun dok dalam kemewahan, dok dalam kesedapan, dok dalam keamanan, jadi tak ada seru kepada terhadap saudara-saudara kita. Padahal saudara kita sebenarnya ni kalau mengikut firman Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah ni sesungguhnya orang mukmin ini adalah bersaudara. Kalau kita pergi ambil di kalimah ikhwah, ikhwah ni maksudnya bersaudara sedaging sedara. Anak daripada dua ibu bapa. Patut Allah Subhanahu wa taala bunyi dalam ayat ni orang mukmin adalah bersaudara. Ikhwah, adik-beradik. Berarti kata kita sama muslim adalah saudara ikhwah dinia. Ikhwah maknanya sedaging sedara dalam la ilaha illallah. Kita kena ingat molek sini. Sedaging sedara dalam la ilaha illallah saat ni maknanya saudara dalam agama. Nah, apabila jadi adik-beradik pastilah kena ada silah. Gapo silah hubungan? Silaturrahim. Silaturrahim di antara adik-beradik sedaging sedara. Sampai Nabi kata la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak masuk syurga orang yang putus silaturrahim. Nah, dua beradik balah tak masuk syurga. Nah, keluarga hak sedaging sedara gi balah tak masuk syurga. Patu kalau dah kita pergi ukurkan masalah syurga orang yang putus silaturahim dengan adik-beradik sedaging sedara dengan Allah Subhanahu taala sifat kata innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara seperti daging darah saudara orang dua beradik daripada si ibu sebapa. Kalau kita pergi tinggal hak ni
Duk susah di sana kita tak padu. Hari ini kita tak ada maksud ada hadis lagi. Ya, makna tak adik beradik ni. Ya. Kita kena ambil padu dah. Nah, patut kalau kita pergi masuk dalam ayat pula. Dalam ayat Al-Quranul Karim hak lain, hak kata hak ni ni hak ayat ni ni kita seorang muslim mengaku cerak-cerak kata kita ni daripada kalangan orang muslimin. Nah, saya dok kecek banyak dah dalam hal ni tapi di tempat lain sebut sekali pula tapi cara lagu lain pula. Nah, ada. Jadi firman Allah SWT kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ayat ni ni orang hak asal dakwah. Hak rasa nak hurai pergi kepada dakwah dalam Islam pasti wajib. Dia ambil ayat ni juga waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah dan apa ni orang yang paling molek sekali, elok sekali, ahsanu qawlan seelok-elok perkataan ila Allah kepada Allah Subhanahu taala wa amila salihan dan orang yang buat amalan yang soleh itulah orang yang paling hebat sekali. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan ia berkata aku ni salah seorang daripada kalangan orang muslim. Aku seorang daripada kalangan orang muslim, janjian sumpahan daripada kita sendiri. Ni daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, wi tahu kepada kita bahawasanya kita tu daripada kalangan orang Islam. Mana kata orang Islam setiap dunia ni ni 1,700,000 itu. 1,700 juta. Ribu ni mana kata besarlah. Ramahlah ayat Islam ni. Semua adik-beradik kita saat ini di atas dasar dia mengucap la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kira termasuk dalam kalangan muslimin semua dah. Dan kalangan muslimin semua dah. Lepas tu, hak masalah perselisihan kita dengan dia. Dia orang Afghanistan, dia orang Pakistan, dia orang mazhab Hanafi, dia mazhab Syafi'i, dia mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Hak tu tak ada sakut paut dengan aku daripada kalangan orang muslimin. Hak tu bersakut paut tentang hak ibadat kita, taat kita terhadap Allah SWT. Cara kita nak buat ibadat kepada Allah SWT, hak ni pergi dengan pendapat hak ni, hak ni pergi dengan pendapat hak ni, ni pergi dengan pendapat hak ni. Hak tu tidak mencagahkan dengan apa yang kita ngaku kata innamal mu'minuna ikhwatun dan juga hak ngaku kata innani minal muslimin, aku daripada kalangan seorang muslim. Sebab tu dalam hukum fiqh diiktibar kata kita kata kita buat contoh dia kata orang Islam kita orang tular di seluruh nak masuk buku flasting duk berlaku saat itu siapa ke Islam mana nak bicara di sana ke puak mana nak bicara demo di sana tak ada. Dalam hukum fiqh masalah ibadat kita kata mudah, masalah ibadat, masalah ibadat kita kata solat sembahyang. Dalam mazhab fiqh kata sembahyang saat ni dia seorang imam bagi seorang mari jadi imam. Mari jadi TIM Pak. Kita tak kena je jadi TIM saat ni tu. Dia tu lagu mana tahu. Adakah kita tu boleh turut dia jadi imam dalam semayah kita? Kita masuklah sejik dengan orang duduk semayah sore. Lepas tu kita nak pahala jamaah. Kita mari sejik dah. Kan kita nak hidup bucu kita nak takbir Allah Akbar sore kita. Tak ada. Fiqh tak ajar lagu tu. Fiqh ajar, Nabi ajar kata ada orang duduk semayah jamaah. Kita kena pergi niat jamaah dengan orang duduk semayah dah saat ni. Walaupun lepas pada tu kita pergi pecah kata, oh, dia baca Fatihah tak kena. Ataupun dia mazhab Hanafi, ataupun dia mazhab Maliki. Tidak dikirakan sebagai kita mengikutkan dia terjadi seorang imam. Malahkan kita tahu masuk pak lengok tahu dia ni baca Fatihah tak kena. Kita tak disebut dulu dah. Dah kita hak kena. Kalau tak kena, tak kena tanya dah. Kita takbir sudah lepas pada tu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Telah dijadikan imam untuk kita ikut dia. Kita ikut dia kerana Fatihah dia. Ya, Fatihah kita hak kita. Betul hak dia. Kalau betul dia betul semaya kerana dalam semaya dua tu sakninya gapo? Orang panggil kita pahala suku belaka, masalah sah batal. Orang panggil kata kalau tidak salah dengan arkan rukun sakninya betul semaya. Tu nak ayat kita tu sini kita sebagai nak kemah sebagai innani minal muslimin, saya daripada kalangan orang muslim. Nah, tu sini orang panggil kata paling hebat sekali. Kalau kita pergi peh hok ni innani minal muslimin sini ni hebatlah.
Kita saat ni tu orang terbuka, hanya orang tak boleh nak masuk so je. Ngaku Syiah so je, kerana dia tu ngaku je kata Islam, tapi dia tu tidak serupa sikit habuk dengan ibadat hak kita dok buat mengikut cara yang ajarkan oleh Nabi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buat Syiah tu cerak. Nah, tu. Maka di sini dalam keadaan umat Islam dok selerok tabuk dalam dunia sekarang ni. Nah. Dok serok tabuk dalam dunia saat ni ni dengan huru-hara yang mana siapa nak pergi sampai huru-hara ni ni. Nah. Hak dok kena huru-hara dok berlaku dalam dunia Islam lah ni ni. Orang panggil kata mereka tak ada nak kena masalah mazhab ko, masalah nak turut mazhab tu tak ada. Lah ni masalahnya orang kena masalah akhlak. Kita kena hidup situ saja. Lah ni ni orang panggil kata hadmul akhlak. Nah, hadaf tujuan yang diusahakan oleh Yahud dalam dunia. Tujuan akhlak ya sekarang lah ni. Nah, orang panggil kata akhlak ni ni apabila utuh dia tak ada ke apa dah. Lah solat, lah siam. Bah ni nak masuk oleh puasa ni. Nak masuk oleh puasa ni ni. Nah, oleh adik kita boleh kenal generasi baru pula apabila masuk oleh puasa. Nah, sebab itulah orang panggil kata learningnya perenai yang orang Yahudi duk main dalam dunia learningnya perenai akhlak yang telah melupakan kata aku ni bersaudara dengan seorang Muslim. Learning tak ada mung-mung kuku. Nah, sebab itulah benda yang berlaku di Palestin sekarang learningnya tak ada siapa ambil peduli daripada khaja'i-khaja'i Islam dan daripada ulama-ulama Islam. Semuanya orang panggil kata dakwah duk atas kertas. Dakwah tak tak ketah. Ngaji, gapo semuanya duduk dalam dada. Tak ada tubik di hati. Tak ada tubik di lidah. Tak ada kesapa kepada orang ramai. Kerana gapo? Kerana takut. Takut kepada siapa? Takut kepada khaja'i mereka masing-masing. Sekarang lah ni, orang Yahudi main. Sehingga, orang panggil kata Nayuk, Presiden Israel, Golda Meir, seorang Tino Israel. Dia kata gapo? Nayuk Israel dah biasa jadi Nayuk. Dia kata suatu hari orang Arab semuanya dan negara Islam akan terkejut. Dia kata akan kejut. Kejut gapo? Bahawa presiden mereka dah jadi orang yang mengikut Yahudi. Kau ni hok yang kata sendiri. Dia kata suatu hari dunia Islam dan negara Arab akan terkejut dengan gapo presiden mereka telah menjadi pengikut Yahudi. Maka Tufan Al-Aqsa, apa berlaku di Palestin baru ni yang nama Tufan Al-Aqsa, mana kata banjir Aqsa, boh Aqsa. Nah, telah memecahkan rahsia ni semuanya dia kata. Dah telah memecahkan rahsia dia kata habis. Masa 100 tahun dia buat learning tengok mana Nayuk negeri mana daripada negeri Islam bukan penipu bukanlah pengikut Israel. Negara Arab semua saat ni tu semuanya ngaji di sekolah Yahudi belaka. Maka kelik jadi gapo learning? Jadi orang okay, pengikut Yahudi usah hok duk penuh orang dalam masjid, orang duk sembahyang dalam masjid penuh. Lagu mana nak wik orang kurang? Qiraah duk ngapa dalam masjid, lagu mana nak wik orang tu budak tak mari ngapa Qiraah? Maka tutup masjid, tutup suara bel, tutup suara Qiraah. Tak ada speaker lek luar, tak ada cara habuk, tak ada. Maka learningnya tak boleh bel gai-gai nyanyo kat orang jiran nak tidur tak boleh. Tak boleh sembahyang tarawih buka speaker lek luar bosan Qiraah demo nak decok tak boleh. Kalau ni teruk benar. Ni jaya hak Golda Meir royak yang kata, kita tu dah berjaya. Lepas tu soal lagi hak yang kata saya nak sini. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala muka kuat yang beriman dengan Allah wa Yahudi ni dah. Orang Yahudi yang beriman dengan la ilaha illallah, tapi dia kata wa anna Isa wa anna Musa Rasulullah. Dan Musa Rasul dia. Lepas tu dia lagu mana dia kata kita yang kata terima Allah SWT tak terima doa orang deraka kepada dia. Lepas tu kita pasti kena kenal orang Islam widangi ada iman dalam diri dia, maka dia doa setara mana pun Tuhan tak terima doa dia. Tengok yang mahir dengan nama Allah SWT, maka dia kenal lah ni orang Islam semuanya
Duk dalam gapo orang Islam duk dalam ni, duk dalam segala perkara yang dosa besar ada berlaku. Duk dalam rasuah, duk dalam dok bia, duk dalam benda yang haram, maksiat besar-besar, halal arak, halal mabuk, halal gapo semua sak ni duk dalam tu tu, kan kita nak yang tempat kita saja ni. Nah, dalam negeri Arab lebih lagi. Kerana negeri Arab lebih kena hak agama daripada kita lagi. Tapi lah ni dihancurkan oleh mereka sampai kok segala tu jadi lagu tu habis. Sekali lah ni kena duduk dalam keadaan apa negeri Arab? Duduk dalam keadaan sampai kok pahala arak. Nah, pahala arak boleh masuk arak, bagi arak dan buka kazino, buka tempat main, orang panggil kata capu tino jatuh sana ni jadi satu perkara yang biasa. Maka setelah mana jaya hak ni, mana kata dia tahu dah kata Tuhan tak terima doa mereka ni. Kena yang buat sungguh. Tuhan nak terima rano kok. Tuhan duduk dalam dosa. Eh, duduk dalam dosa. Maka cukup 100 tahun baru ni kau Trump jadi presiden, Trump dia buka setantut Amerika tak di Baitul Maqdis. Dia tak di Baitul Maqdis. Boyo tak situ tu. Hillary Clinton Wazir Khariji Menteri Luar masa tu tu dia kata aku paling takut sekali, aku takut Tuhan buat turun bala ketika tarik kain buka tabir setantut Amerika di Baitul Maqdis di Israel. Takut Tuhan turun bala. Lepas pada dia buka syiak dah resmi, syiak dah gapo gini dah tu dah itu baik kecek. Dia kata aku yakin dah Roda Ma'il Royak tu kata Tuhan tak terima doa orang Islam yang ledah. Jaya dah dia buat. Mana kata ikut yang nak buat gapo ni terhadap Palestin. Neh, tak ada siapa nak padu sampai ketuhan tinggal lagi dia tu. Ni akidah orang Yahudi. Buat terhadap orang Islam, ya guna kita sebagai guna akidah kita juga ya kacau kita. Betul dah dia buat sat ni. Yang nak kita punah. 100% betul. Neh, ada 100% betul. Moga hadis Nabi mari kata doa seorang saat ni tu gapo ni di mari yang mana gapo ni asy'as akhbar leh gapo ni makalu haram memasyrabu haram leh gapo ni tu itu ya ya debu ya cuma ya kotor leh makan ni haram minum ni haram leh hidup dia tu segalanya haram fa anna yastajabu lahu leh bagaimana kau nak terima Allah SWT nak terima doa dia. Lepas tu lah ni terima patibat hak tu kena orang Islam duk lagu tu maka dia bila kau nak terima walaupun orang kata tu ada orang duk sejik yang belana lagi. Seorang sahabat tanya ya Rasulullah adakah bala tu turun kalau Allah beralih hakat ada orang duk sembahmu ya Allah. Nabi kata nam bahkan bila idza kasural khabas leh apabila banyaknya keburukan siapa tidak ada orang lagi. Dan siapakah tidak ada orang lagi. Maka setelah mana berlaku semua saat ini, kita tengok apa yang berlaku di Baitul Maqdis. Nah, apa yang berlaku di Baitul Maqdis semenjak 1900, kita kata semenjak jadi negeri Israel 1948 UN bangsa persatu resmikan negeri Israel. Nah, buat tu satu negara baru nama dia negeri Israel di Palestin. Buat tu negeri itu saat ini apabila jadi resmi negeri Israel, gitu baik pakat teh tu baik kata gapo? Ni ada negeri Israel tapi negeri Palestin saat ini dinamakan negeri Palestin tapi syarat mereka saat ini tidak bersenjata. Orang Palestin tak ada senjata. Semenjak hari itu sampai ke hari ini tak ada senjata. Ada gapo senjata putih? Pedek, golok, pisah tu senjata putih. Tak ada senjata. Maka Israel tu saat ini ia ada tujuan besar dah untuk nak peluahkan takluk dia, nak peluahkan kawasan dia pergi saat ini. Maka angkrik wis senjata dia. Maka dia bunuh orang Israel selapih. Siapa kok habis bakat lagi tu baik. Kok paling dahsyatnya ketika tu tak ramalah orang panggil tu dalam tahun 90 eh. Ada daripada kalangan negara Arab ni leh negara Arab pergi kepada rakyat Palestin dengan nama orang Arab dengan nama Islam jual aku tanah demo sini kok 100 fadan 100 rai ni jual aku leh aku nak buat gitu jual orang Arab ni beli wis siapa oi kepada Yahudi. Orang Arab, orang Palestin jual kerana orang Islam mari beli nak bangunkan tempat.
Tiba-tiba dok 2 3 4 tahun dia beli belah ni, beli belah ni, belah ni. Kapan-kapan naik nikau Israel. Naik benok ini kau penung. Nah, Israel hidup situ. Siapa dok tawa beli? Oh, Islam daripada negara Arab. Allahu Akbar. Ya gi masuk dengan cara rupa kebajikan, ya apa ni munitik. Nah, masuk rupa munitik ke apa ni? Beli, 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 beli. Ah, wi kau Yahudi. Beli, 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 wi kau Yahudi. Allahu Akbar. Kau ni apa ni sedih nak ayat kata orang ulama riwayat tu mengkejut, mengkejut sungguh. Kita bakat kejut sungguh. Kata daripada kalangan negara Arab yang beragama mengucap la ilaha illallah sendiri pun duk tolong orang Yahudi untuk menghancurkan negeri Palestin. Siapakah hari ini? Nah, tidak ada tempat, mereka dua tempat yang bagi negara Palestin. Dulu tak ada. Saya ingat tahun 1990 tu saya duk gaji di Sudan. Tekah tu tu mulai ada perundingan, perdamaian di antara Israel dengan apa ni Yasir Arafat, orang panggil parti PLO, parti Merdeka Palestin. Dalam hati parti Merdeka Palestin saat ini diterima perdamaian yang disusunkan oleh Amerika dan Inggeris dan Israel. Maka yang dibuat satu musyawarah mula-mulanya di Madrid, di Spain. Lepas pada Spain juga di Oslo. Nah, lepas pada tu nya tu berselesai dari tahun 1993. 93 lah ni 24 lah. Nah, dari 2024 dulu 1993 gitu bek pun selesai tu bek kata gapo. Nah, tu bek selesai kata West Bank, tebing barat dan Gaza nah milik KJR Palestin. Duk di bawah KJR Yasir Arafat. Maka Yasir Arafat pun selesai semua. Jadi makna kata apa? Yasir Arafat gila sing kok ni seketah ni kepi ni, makna kata bombing hak lain tu semuanya milik Israel. Yalah sing hak ni sini jadi hak lain milik Israel lah. Ya timo sekat ni jadi negeri Palestin. Daulah Palestin. Nah, saya ingat lagi tu betul dah KJR Palestin, KJR Sudan tu KJR Islamik. Dia kata, oh tak tahu kata Yasir Arafat nak jadi presiden. Tidak cerita wis juin pada pasir di Sudan ni. Belaya duduk jadi nayuk situ. Pak persaingan hak tu dah. Patut hukum ke apa? Bukan hukum daulah satu negeri yang duduk di bawah satu negeri yang cukup. Dah. Negeri Palestin bentuk hukum otonomi. Otonomi ni maksud dia kata apa? Hukum dengan tidak ada kuasa senjata. Kelahong duduk di Israel. Patut dia panggil negeri lagu tu. Tak ada jadi negeri. Jadi negeri kan kita ada dadu. Dadu dari yang dati jaga ke amene buat berdiri pandok. Israel nak masuk bila? Nak ambil orang Palestin sore duduk dalam Difah Gharbiah, di West Bank. Ataupun dalam Gaza. Aku nak ambil dia ni. Kerana saya nak aku ayat kata dia ni kuat mujahidin, kuat jual. Aku lagu mana pun nak ambil. Dia masuk dengan kereta kebayo, gerung. Kuat dia mahu ni nanti duduk ambil itu ya. Kau dadu hok duk di bawah ke amene negeri Palestin ni kerana kau tak ada karah buk senjata, tak ada otonomi. Dia orang panggil tu negeri kalahong tak ada. Hanya jaga ke amene jawi orang nyuri gitu ya. Jadi nak ayat kata hacu. Nah, sini hacu hok ni orang panggil kata satu kerugian bagi siapa? Bagi umat Islam dan bagi negeri Palestin. Jadi negeri Palestin hacu sebab hang ni dari tak ada negeri. Orang panggil kata khida'ah al-kubra, tipuan yang terbesar sekali. Nah, orang panggil kata leseng hok ning lah. Jatuh negeri Palestin. Tak ada negeri Palestin. Nama dia nya ada Sultan Palestin. Nah, hanya kerajaan Palestin. Nah, kerajaan Palestin saat ni ndak lah gitu. Ekonomi ada lah. Tapi ekonomi semuanya masuk melalui Bank Israel belaka. Ada Palestin ada gagah bo. Orang Palestin nak kerja, dia pergi kerja oleh Israel tu. Tapi dulu tu ulama tak dipanggil lah Israel tu, dia sungguh panggil negeri yang dijajah. Palestin yang dijajah. Dia tak dipanggil Israel. Nah, lah ni jadi biasa dalam mulut jadi Israel ni moga dalam Google, dalam internet tu kalau kita pergi buka internet kita tulis Palestin, tak ada baik dah lah ni. Tak ada lah. Dia tu baik Orshalim ataupun Israel. Kau tu cerak tu baik. Nah, ni. Kau ni satu perkara yang paling bahaya sekali. Nah, sebab itulah sekarang lah ni. Gapa ni? Dengan sebab leseng, persaingan kau ni. Orang panggil tu negeri Israel, negeri Palestin jatuh. Nah, kau ni tinggal 8% sampai 15% yang bagi Palestin.
Nah, lepas tu hak lain lagi ada masjid Khalil, ada masjid, ada kampung-kampung lain lagi hak ada orang Islam duduk situ. Orang Israel nak pergi ambil bila boleh pergi ambil. Nak ambil kambing pun ambil, nak ambil lembu pun ambil, nak kerap pohon zaitun, pohon wating ke, wating ke. Ikut dia mau nak buat lagu mana, kerajaan Palestin tak boleh nak kata gapo. Leh, orang panggil kata sebuah negara yang paling terseksa sekali duduk bawah jajahan Israel. Kerana gapo? Kerana Israel itu dia tengok kepada orang Palestin adalah orang Arab sebagai hamba aku. Ikut aku nak buat lagu mana. Leh, itulah orang panggil kata semuanya bagi Islam dalam Palestin saat ini mustabah. Orang panggil kata harus dan halal bagi Israel. Yang duduk dalam keadaan lagu tu tu siapa ke timur gerak ke mujahidin, gerak ke perlawan penjajah. Timur gerak ke lawan penjajah, kuat mujahidin lah, kuat Hamas lah, kuat ni timur gerak lawan hak ni ni. Orang panggil kata dengan tidak ada senjata juga nak lawan, saat ni tak ambil senjata mana. Sinilah timur intifadah. Orang panggil kata gerakkan yang pertama dengan tokoh batu. Tokoh batu ya. Tak ada orang nak buat lagu mana. Dia mau tak pergi semayah di Masjidil Aqsa. Lepas tu nak buat gana, nak boleh buka. Nah, maka masuk waktu isya lah. Kita beri dulu ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah mana rakyat Palestin saat itu tertindah, kena seksa teruk dah, siapa kena nak semaya di Masjidil Aqsa tak boleh, siapa kena masuk sekolah pun tak boleh, timbulnya intifadah. Memang kita bangun ni, kemarahan yang pertama bagi ahli Palestin, walaupun dengan tokoh batu, kerana tidak ada penolong daripada negara lain. Dan ambil senjata mana, hanya lawan dengan tokoh batu. Hak mula-mula lawan dengan tokoh batu, siapa ke budak kecil, umur 3 tahun, 4 tahun tu, pegang batu Israel. Israel hanya pun guna bom asak. Dan bom asak dia guna lagu tu kerana dia tahu kata dia pun ni tahu kau batu tak ada sakit pun dah.
Nah, tapi nak ayat kata tak ada siapa takut lepas pada timbul gapo ni gerakkan pertama, gerakkan pertama daripada ahli Palestin lawan Israel dengan tokoh batu saat ini. Lepas pada tu orang Palestin tidak ada sifat takut kepada orang Israel. Kita gebar lalu lepas tu bebek batu lepuk budak lalu bebek tokoh batu. Sekak kita gebar. Gebang kita tokoh batu. Siapa salah tu? Nah, ayat kata mereka ni dididik kata lagu mana? Kita la hayatalana, tidak ada hidup bagi kita melainkan rupa lagu ni ya. Nah, ayat kata kita tak reda lagu mana pun. Apa setara tu? Bahawa lepas pada tu timbul yang kedua pula. Nah, timbul yang kedua tu kasar sikit. Dah, pasal dia mau guna bom minyak dah ada jebur pegang pun kereta apa ni kadang-kadang kereta sutir tu 100 orang pegang guru nyala kereta. Nah, jadi kasar sikit. Sekadar tu lah kasar pun. Eh, kalau mana guna tubir, semua tu kata kau batu belakang. Dia mau dengan peluru, bedih, hidup. Eh, bedih, peluru, ada hak plastik. Mau nampak teruk dah, dengan bedih, dengan peluru, hak hidup. Maka, betapa banyaknya mati orang Palestin tu. Lepas pada tu, timbulah dinding besar tu. Kita tengok dah dinding, hak lapan, kat pada 9 mek letah, 9 mek bawah tanah. Buat apa ni dinding yang dibuat tu. Nah, kerana apa? Kerana takut pada tokoh batu je buat dinding tu. Nah, yang kata jihad mereka dengan tokoh batu siapa setara tu. Nah, siapa ke anak sekolah pergi jalan saat ni tengok tangan Israel di tepi batas mik tokoh batu pegang tu jalan kalau ni. Tapi apa tangan Israel bagi apa gapo ni? Kalau capa berdiri kat tapal lah, tu tu bek kecil juga lah budak tu. Nah, takut dengan perlu dengan berdiri dekat depan saat ni nya. Tapi tangan Israel tu tengok budak lalu depan dia tu lari, dia takut. Dia takut kata gapo dalam beg ni ada bom ke ada gapo takut leh ah tu siapakah suruh budak dah lalu nak pesak tu budak dah jauh tak beg mu cuah beg mu gapo gini budak pun cuah ngai mata gitu leh nak pergi sekolah paling seksa sekali tak ada dah orang atas dunia paling seksa sekali hidup dalam negeri dia sendiri dia di bawah jajah Israel Yahudi ni. Nah, ada siapa ke hari ni? Siapa ke apa ni 2008. Semua tu berlaku peperangan belaka tu 2002, 2008. Siapa ke 2018 baru ni peperangan. Semuanya perang tu dalam 12 kali perang. Hak kuatnya 4 kali. Nah, 4 kali perang. Nah, semua tu perang tu panggil kata hanya lek kuat mujahid pun kuat mujahidin hendak kuat lawan saat ini guna apa alat senjata yang ngerek-ngerek lah kerja Palestin ada lawan dengan Israel tak hendak lawan kuat lawan ya bawa nampak teruk berdoa eh tak boleh teruk kerana kok orang kita jalan tak batas galik-galik dia mari bertipah nak pergi mana kata aku nak pergi kat situ nak pergi pak kerja aku gambar bawah baju mong tu tak ada apa buat akik nak akik pak dia berdetung sebab apa dia takut kita akik bang ke apa bang dia ya 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 sebab saat ni tu tapi mati gitu mati situ pak darah ada sebeng tak ada siapa mari tu lah kalau kereta bok kereta ambulan mari nak ambil kereta mong sakit mari nak ambil pak ya sekat dia mati dulu leh kau paling sedih sekali kalau dia takak seorang perempuan leh nak pergi ngaji sekolah masuk dalam pagar pak yang mesak leh orang tino yang makan nekuk makan awal besar dia kata mong buka orang tino paling nak buka pak yang berdedem weh mati dah lepas itu tata. Apa habisnya mu leh tak ada kata gini tu orang menung teo serong orang panggil kata orang darah orang Islam ni sekolah segelah teo dah orang Palestin ini hak teruk sekali. Orang Islam nak semaya dalam Baitul Maqdis. Apabila dia nak masuk, dia masuk dengan hening dia, dia masuk dengan kasut dia, dia masuk dia sekak habis orang duduk semaya ke, orang duduk semaya fardu tak ada sudah lagi ke, tok imam duduk dalam rokok, dalam gapok orang duduk semaya, dia tak kira dah dia nak masuk zuruh, dia masuk ke. Tu kan? Katok tibuk tengah tapak bedik, Allahu Akbar. Habis sutre. Patu dia lah ni, gani dia boleh siapa belaka. Dia sepukul pak orang boleh tengok sutre dunia. Nah, apabila teruk doa tu sampai ke 2021, 22, 23, duk dalam keadaan teruk tu saat ni tu kuat parti Hamas saat ni tu wui amar kepada Israel. Padahlah. Geno musek so teruk sangat ni. Lah siapa kok orang Palestin awak ibadat dalam masjid pun tak boleh, nak pergi jalan kok tu pun tak boleh, nak sana nak pergi sampai sekerat tu pun tak boleh. Tak boleh pergi belaka ni. Wui gapo ni dia mana perjanjiannya? Nah, maka sinilah kok ia tu tak kira tak karik dia kira kata menawak gapo lagi kalau demo tu ada senjata lah kita lama dah Israel jawab pel lagu tu Hamas lepas tu duduk dia 3 tahun
tak ada kecek, tak ada gapo lepas pada dia lari hak tu. 3 tahun tu dia buat persediaan nak serai hak 7 mulai 10 baru ni. 3 tahun duk berlatih lagu mana kau nak we pecah pagar yang dibina oleh Israel setara dia dengan Gaza tak ni, nak pecah lagu mana di bawah nemik lek tahun 9 baik, nak pecah lagu mana pagar yang penuh dengan kelong otomatik leh we tekuh ya kerawat dia tu saat ni tertakak selalu dah. Tapi nak yang kata hikmah Allah Subhanahu wa taala sebalik elektronik teknologi mereka. Leh mereka ni dibuat siapa ke teknologi mereka saat ni tu mampu, siapa ke mereka tu boleh lepas bong masuk di dalam kelong hok dalam alat hok senjata hok takak. Apa ni macam pit hok dok takak, kak ada air dok berlaku patu bedih otomatik gi saat ni tu. Leh siapa ke mereka tu boleh lepas masuk bong dalam tu saat ni. Tu hikmah Allah SWT. Tapi lepas susun nanti kau tahu. Leh susun dok bawah tanah. Duk di bawah tanah betul dengan setara hak tempat dia dah buat, duk di bawah kain tahang hak Israel dah pula. Duk di bawah tu. Ni nak ayat kata mereka duk buat di bawah tanah tu Israel tak tahu. Padahal duk di bawah kain kuat yo hak lama satu lah dunia. Kain hak ni orang panggil kata kain tahang hak elektronik tajassus silap duk silap duk jadi duk kuasa cik negara Arab semua. Dia duk bawah tu. Lepas pada berlaku tu lagi serai, kau yang masuk dalam tu 10 orang masuk serai dalam tu saat ini boleh peracur dan boleh curi maklumat dan boleh hantar kamu dia duduk dalam tu tubik keluar. Tapi kau yang 10 orang tu tak ada nak tubik, dia serai kepada kapal tubik dan helikopter mereka, dia sapa kerana mereka alat elektronik mereka tu teknologi kuat. Padahal ya dia guna dah lah itu gapo kita boleh buka tu dengan alat kuat dia saat ini tu. Orang panggil kata alat 10 putus jari. Eh, sampai kau boleh buka tempat mereka saat ini. Eh, tempat modern-modern saat ini tu, mereka boleh guna komputer mereka dan boleh guna alat mereka. Jadi, sinilah rahsia terbuka kata Israel nak buat gapo lepas pada tu. Eh, buka habis. Kata dia nak buat gapo lepas pada tu. Lepas tu dia nak serai setara mana. Setara dia nak langsung segera. Dalam tu tu, orang Hamas boleh ambil peta. Yang mana Israel buat peta cerak dah. Kata ni kawasan ni belok ni, kita kena ambil famis. Eh, peta tu masuk gapo kata eh, masuk gapo ni Iraq eh, mek di sungai ni di Iraq tu lagi eh, mek di sungai ni di Iraq ya gi betul masuk habis gapo ni utara Saudi Arabia eh, masuk gi siapa ke delta di Mesir eh, sungai ni di Mesir gi naik ke atas masuk siapa ke Turki eh, peta hak yo letak hak nak kuasa hak nak serai hak baru ni. Ah tu. Jadi gitu pecah rahsia hak ni lah Hamas tu serai hak ni tu ya ada tujuan besar sekali. Terutamanya orang panggil kata buku Palestin kan hilang dalam dunia. Kalau lah dia tak serai dia tak main. Eh, patu ya ada orang canggih hak besar sekali orang Yahudi dok cedek nak buat, nak kacakan Difah Gharbiah dengan Gaza. Orang panggil kata Israel dah pera budak. Pera budak saat ini untuk apa? Untuk buat huru-hara di dalam West Bank dan nak buat huru-hara dalam Gaza. Eh, buat huru-hara nak jadi bedih sama sendiri, gajah sama sendiri, balas sama sendiri, sampai kau hancur lembu. Sampai kau yang buat orang syiak dah. Nah, tu. Pertamanya yang buat dengan pertamanya orang tu yang buat, pertamanya orang Musta'arabin. Musta'arabin atau orang Israel, Yahudi, Israel, kecik Arab. Kau kecik Arab. Hok kecik Arab iwak syak dah. Jadi orang Palestin tak boleh nak beza lah dia tu. Kata yo orang Israel orang gapo dah mungkin yo kecik ok bahasa Palestin. Eh, patu yang ambil kuat munafikin. Kuat munafik saat ini diisi masuk dok dalam tu tu wak huru hara siapa kau jadi nak jadi pecah belah. Hok ni rahsia ni pecah juga kepada kuat Hamas. Dia kata kalau kita tak mula dulu, kita akan hancur. Hancur sebab apa? Sebab benda berlaku tak diri kita sendiri. Orang dunia kata, oh perih sama sendiri. Balah puak, balah adik-beradik. Ikut dia mana tuduh dan lepas datuk. Tapi kalau kita pergi surai dulu, kita berlaku pahu Israel, surai, kita jadi perih dengan Israel, perkara ni akan jatuh. Jadi orang tak apa ni, tak akan jadi huru-hara tempat kita kerana ia tak dia berlaku. Sebab itulah, ia surai dulu lagi. Terbab tu dia kata bodoh kuat Gaza ni tak serai orang yang mana Israel ni ada senjata hak teknologi lama satu dalam dunia, kata gebah hak lama satu dalam dunia, 7 juta dolar suti leh. Jadi nak pergi lawan dengan apa? Nak pergi lawan dengan kuat yang tak ada senjata, orang panggil tu bunuh diri. Tu baik bunuh diri tu kan tak ada apa lah.
Masuk habis siapa kau kuat ulama-ulama, tak kira ulama mana pun, kau duduk bawah kerajaan saat ni dia, pakai wik, oh Hamas ni bodoh, Kuat Razah ni bodoh, pakai duduk capok diri masuk dalam letah lukah, duduk capok diri masuk dalam benasa, dan bunuh diri. Siapakah setengah daripada ulama pun fatwa kata hak ni tak ada jadi syar'i. Jihad sini bukan jihad, bahkan bunuh diri. Allahu Akbar. Bunuh diri lagi di antara Israel Yahudi dengan orang Islam. Cerak-cerak dalam hukum Islam, nak kata buat kita sahaja hukum Islam lah. Kita kata dalam undang-undang dunia. Dalam undang-undang dunia bagi orang kena jajah, ia ada hak lawan orang penjajah dia. Ia ada hak lawan penjajah dia. Tak kira pekat lagu mana pun, ia ada hak lawan penjajah dia. Patut Israel ni suk zalim duk dalam Palestin. Rakyat tak ada hak lagi nak lawan. Lek sana hak lagi. Bahkan kita negara, bahkan Baitul Maqdis ni sebuah masjid yang mana kiblat pertama, terutama sekali kita kena merdekakan dia. Tapi cuba kita tengok mana kau negara Islam dalam 78 tahun usaha nak merdekakan Palestin, tak ada. Tak ada orang negara nak usaha merdeka Palestin. Hanya lidah ulama. Lesengnya lidah ulama kecek. Semuanya ulama kata wajib kita kena merdeka Palestin, merdeka Palestin, merdeka Palestin. Nah, sampai ke 75 tahun. Hanya duduk di atas kertas saja. Nah, aduh. Dan kata ulama semua ambil daripada Mauritania, ambil daripada Afrika, sup sampai kepada hujung Indonesia Jakarta nun, pakat leseng wajib merdeka Palestin. Ulama ialah, tapi KJE itu jadi anak buah Yahudi saja dah. Jadi anak buah Yahudi saja dah. KJE. Saya sebut sikit sebanyak hal tu. Tapi nak kata benar hak berlaku di Razah sekali ni nyo, dengan sebab takhazul, dengan sebab orang Islam tu tinggal, negara tu pakat tinggal, satu perenai yang besar sekali yang menjadikan begitu ialah ulama. Ulama. Kalaulah ulama hak duduk di bawah KJE, tak kira KJE Arab mana, KJE Bahrain, KJE Emirat, KJE Oman, KJE Saudi Arabia, KJE Morocco, ke Mesir, ke Jordan, ke pergi kepada Tunisia, ke Algeria, ke Libya, ke masuk dalam Mauritania, ke semua tu ulama dalam kawasan tu semua saat ni hak duduk bawah KJE, tak ada seorang habuk fatwa kata wajib kita kena tolong Palestin, Gaza. Mana kita kena tahu. Kita tahu sini sebab apa? Sebab saya bimbang takut tahu. Ulama kita ada padu. Lepas tu kita tak kena padu. Ulama kita ada suruh baca kunuk doa apa ni. Kita tak kena padu lah. Tak. Kita kena tahu hari ni. Dia kata ulama yang ada padu tu semuanya ulama di bawah KJE belakang. Ulama hakiki sebenarnya semuanya fatwa kata wajib KJE Islam kena tolong Gazah dengan senjata, bukan dengan duit saja, tak, bukan dengan makanan saja, dengan senjata. Tapi hari ini dia dapat kata ahli Gazah mati lapar. Dah kita kena ingat hari ini saat-saat ini learning ini ahli Gazah duk mati lapar. Budak kecil mati tinggal tulen, budak kecil mati tarik nyawa dengan tubuh dia tu tulen, tak ada daging, tulai rapat dengan kulit. Allahu Akbar. Apa paling dahsyat sekali. Nabi SAW sebenarnya kata, lazawalud dunia ahwanu min qatli muslimin. Hancur dunia ni lebih ringan lagi bagiku daripada mati seorang muslim. Patutlah ni mati berapa lah ni? 31,400 orang dah mati dalam Palestin sekarang lah ni. Hak sakit nak masuk 80 ribu dah hak sakit dan hak kena kerak kaki, hak gapo, hak duduk dalam tempat teruk. Tak boleh nak ayat terduduk dalam sakit kerana mu sakit berdeda mu habis dah. Nah, duduk dalam dekat ada hubak tak ada. Makan ni tak ada. Lah, hubak. Nak ayat kata dalam dekat ada paling sedih sekali. Kerak kaki budak, tak ada kena pakai hubak kebah. Baca Fatihah, baca alhamdulillahirabbil alamin, gaji kaki putus. Tak ada hubak kebah. Mati kadang-kadang lagu tu bomo pun tiok menangis. Tak ada luar lagu mana. Budak mari mau sakit. Ada luka kok ni, luka kok ni. Nak sapuh dengan gapo hubak ke ho gapo, tak ada karah buat guna kain. Kain cuci pun tak ada nak sapuh luka. Bahkan hari-hari dok mati hari ni. Dok tipu ke Israel, situ sini situ sini. Mari negara Arab. Masuk Jordan, Saudi Arabia, Emirat, Bahrain, Mesir. Ya Allah. Mari tahu makan dengan kebatu-batu orang seru.
Nah, tahu datuk dah lauk dah pula. Nah, kita tahu makan ni saat ni yang setara tak ada ke. Sini nak ayat kata hinonya umat Palestin saat ni. Nah, tertinggalnya umat Palestin sampai ke makan ni tu dia mau nak bui tak alih. Kena tahu dengan apa tu be. Nah, tahu dengan apa tu be saat ni ada hak pecah dari udara, ada hak pecah dari laut. Hak boleh makannya sikit sekali. Nah, siapa ke Israel Amerika sendiri mari tahu juga makan ni. USA mari tahu makan ni juga. Nak ayat kata Amerika tu nak buka setara Rafah di Mesir tu. Gaza dengan Mesir duk gini takut. Supaya dengan golok dengan rata baru dah. Rata panjang dah takut. Ada retak, ada bukit, ada retak dah. Ada bombing takut. Tak ada sungai, tak ada gapo. Kereta boleh masuk ribu-ribu kalau nak masuk. Tapi Israel kata jangan buka, tak boleh Mesir. Mau buka aku tiba. Oh tu hayo. Israel tu takut. Tak boleh nak tiba. Tak boleh takut. Takut pada Amerika, takut pada Angkrik, takut pada syirik tu. Eh, siapa ke ulama semua sana tak berani nak oyak kepada Abdul Fattah Sisi, presiden Mesir, membuka setara. Kalau mu tak buka setara, mu tu hukum mu got tu, goni. Tak ada siapa berani kata. Saudi Arabia mungkin buka setara. Jordan membuka setara. Lebanon membuka setara, Syria membuka setara. Berapa negara ada setara? Cuba kita tengok. Lebanon ada setara, Syria ada setara, Jordan ada setara, Mesir ada setara. Tapi boleh buka dah hatta makan ni. Tak ada hatta ke Gaza, hatta ke Israel ada. Hatta ke Israel ada. Kau ni habis sedih ni. Saudi, Emirates, Jordan, Mesir dan negeri Bahrain. Guna pelabuhan Dubai dan Abu Zabi saat ni ni. Hatta mek makan ni situ tu, hatta makan ni melalui darat. Kerana laut merah nak masuk, kapal laut nak masuk tak boleh. Kalau ni kan kuat husi duk bedek, kuat syiah husi duk bedek. Tak boleh nak masuk. Maka dia guna pelabuhan Dubai dan pelabuhan Abu Zabi. Guna makan ni situ hatta pergi kepada Israel di sana. Dengan makan ni, dengan buah kayu, dengan air, dengan susu. Semuanya sampai di sana. Tapi hak saudara ngucap la ilaha illallah duk di Gaza tu, mati lapar. Mana kau hak Nabi? Gapo ni kalau kira kata Umar dulu dia kata kalulah kambing itu patah kaki dia tak cak bukit aku tak ada wak jalan tu nasihat Allah SWT tanya aku patah hok ni bukan kambing dah 31,000 lebih ni orang Islam orang hok dok murabitin orang hok dok jaga Baitul Maqdis tapi sini kena dah dengan hadis Nabi wayak hadis Nabi wayak kata akan berlaku peperangan di sananya akan tinggal 33 puak mula-mulanya mati syahid. Mati syahid. Tu heredo. Yang kedua pun mati syahid. Ada hak mati syahid segulungnya itu tu tak redo. Kuat munafikin saja. Kuat tu mati tak ada tu tak redo. Tapi tinggal yang terakhir saat ni ni Allah Subhanahu taala redo di atas dia sampai ke dia boleh merdekakan diri mereka dan tempat mereka. Boleh jadi hak ni hak yang terakhir. Wallahu aalam. Tapi nak ayat kata masalah lapar Gazah sekarang ni tutup nak. Jadi terima kasih kepada kuat kita. Hodok siapa, hodok beli makan ni. Makan ni boleh masuk tak? Boleh masuk. Kadang-kadang masuk 3-4 je, sutih kereta. Lepas tu orang lapar berapa? 1,400,000 orang. Orang hodok lapar 1,400,000 orang. Kereta lori masuk sutih. Pakak yang duyung pergi duduk situ. Allahu Akbar. Mari di Israel, bah dia dah pula geru. Yang selebok, lerok, lari. Peting di Israel, habis kereta. Itu lebur. Dunia kata apa? Dunia senyak dik. Hak paling peliknya. Dunia Europe, orang hak bebas. Orang hak bebas Europe, orang Europe kafir cerak-cerak. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hak buat tak ada agama, tapi dia ada kemanusiaan. Dia ada peri kemanusiaan kesia belah. Waktu dok belarak dalam dunia sekarang learningnya. Dah dok belarak untuk nak we berhenti perang, nak we presiden mereka tu kata Israel berhenti perang. Joe Biden berhenti perang Amerika berhenti perang kuat hidup belagak sampai setengah tu lah ni tapi adakah umat Islam belagak tak boleh tubik belagak harai tubik belagak tu apa ni deraka kepada kerajaan apabila deraka kepada kerajaan tubik daripada kuat apa kuat muharibin muharabatullah wa rasulihi wa ulil amr maka wajib kena pacang tekak bunuh jadi orang Islam tubik belagak masuk gok kuat kapi hidup belagak dia tak ada masuk gok sorry abang. Lagu Islam tu baik belagak rakyat tu tolong Palestin masuk gok tak tu baik dah kalau dia lawan kerajaan kena macam tekok dah pula
Itun ayat telah ni nya fatwa ulama. Pada saya nak ayat sekinya. Ayat kata ulama hok di bawah KJL ni tu, ya betul dengan hadis Nabi ayat. Nabi ada hadis Nabi ayat kata pada suatu hari akan timbulnya ulama dari fusak, ulama yang fasik duduk di bawah KJL, ulama ussultan. Dan duduk di bawah KJL ni ikut KJL suruh fatwa lagu mana? Ya fatwa lagu tu, ya ayat lagu tu. Nah, ya ayat lagu tu. Ha tu. Hok ni hok paling bahaya sekali. Maka dalam saah loni yang terakhir ni, orang panggil kata saudara kita duduk di Gazah sekarang loning tu. Orang panggil kita duduk dekat ada yang orang panggil kata teruk sekali. Kalau nak kira kata kita duduk kira kucing rumah tu, kucing kita kenyir. Nah, duduk yang luar tu kita buka pintu masuk suruh makan lagi. Dah kenyir dia. Tapi hak duduk sana tu dah, duduk tiuk, duduk nangis. Sampai ke gapo? Kuat yang terjalan lagi. Seorang terjalan lagi apa? Ah. Cara kitanya turuk hak nisa, turuk hak Rasulullah buat ketika dek gali parit. Ketika dek gali khandak. Nah, lapar ikat tokoh batu. Lah ni pakai ikat tokoh batu di perut lapar. Tak ui kerapok kocok. Waktu rasa tak ada lagi. Lapik pula selapih lagi. Tak ada lagi selapih lapik sampai tiga lapih. Nah, tokoh batu. Lah tak ui gelak ui kocok perut tu boleh jadi satu hari makan nasi apa. Dah tak lari lagi. Allah SWT taruh nyawa boleh hidup dengan keraka. Leh. Siapa jadi keraka? Sore-sore. Ha tu. Patu setengah orang hendak degis kat akhir loni. Ya tak pandai dengan kuat dia. Ada lagi hendak kata pandai dengan kuat dia. Ada lagi hak ulama hendak kata, leh, kuat ni ku pandai mati kuat dia pun kuat fusak, kuat fasik. Ada lagi hendak kata lagu tu orang lawan cerak-cerak dengan orang Yahudi, orang kafir, eh, orang Israel. Ada lagi hendak kata. Eh, saya tak suka tu kata nak sapa setara tu tu. Habis bila kita tengok dalam klip, dalam video dia mau takak mari tu dah. Allahu akbar, tengok teruk benar. Ya sapa setara tu hendak kata lagi. Ha tu. Lepas tu di sisi rakyat. Rakyat tu dah 80% duduk sekali dengan Gazah. Rakyat dunia Arab semua tu deh 80% duduk sekali dengan Gazah. Boleh jadi Mesir, kalau boleh masuk boleh poso ni deh. Islam ni Israel duduk takut pada boleh poso. Dia duduk takut kepada boleh poso, takutnya dia boleh poso ni takut umat Islam tu bangun. Umat Islam bukan dari Gazah. Umat Islam dalam dunia tu. Umat Islam dalam Saudi Arabia ke, dalam Indonesia ke, dalam Jordan ke, dalam Turki ke, dalam apa pakak bangun tu. Hak tu hak paling duk Israel duk paling takut sekali ni, takut timbul medan perang yang kedua ataupun yang ketiga. Eh, duk takut hak tu. Kalau masuk boleh puasa ni. Kerana semua peperangan hak yang Allah SWT wi kemenangan adalah kebanyakan dalam boleh puasa. Perang-perang Badar, Nabi menang dalam boleh puasa dengan bidang yang sikit. Deh, umat Islam boleh buka India, dia boleh puasa. Boleh buka negeri Sind, dan boleh buka Asia Tengah dalam boleh puasa. Deh, siapa ke Salahuddin merdekakan Baitul Maqdis di masa itu pun dia boleh puasa. Deh, semua tu boleh puasa saja perang-perang yang besar dan orang panggil jihad timur di masa itu. Patutlah ni Israel pada takut hari ni. Mari di ketua keamanan, menteri keamanan Israel kata dak wajib boleh puasa ni kita kena katuk Baitul Maqdis. Jangan we ada umat Islam semaya di Baitul Maqdis. Oh ni ni boleh benar. Nah, kalau lagi perakak lagu tu kaje Israel di sekak gi wak pagar, tak we orang Islam masuk situ boleh tengok. Mana kata suti Palestin tu akan bangun. Nah, learningnya masalahnya kaje Difah Warbia, kaje West Bank tu, kaje Palestin, tak ada tolong kalah buk Gazah dak mati tu. Nah, tak ada tolong sekarang habuk yang makan ni kepada orang sana tu. Nah, duk kuat dia ya, kuat KJL kuat dia ya. Ha tu, sama-sama orang Palestin tu. Ha tu, nak ajak taat kepada waliul amri dia. Siapa waliul amri dia tu? Ya nu Jabai dan nu Amerika nu. Patu waliul amri Saudi Arabia Muhammad bin Salman lah ni. Bukan Allah, bukan Rasulullah lah ni. Amerika juga. Kok Amerika Muhammad bin Zaid. Nah, Muhammad bin Zaid Amerika nu juga. Nah, Muhammad bin Zaid lah hok orang lama satu sekali hok baik sekali dengan Israel. Nah, hok dok boleh peluk dengan presiden Israel. Semua rakyat Israel Yahudi masuk dok dalam negeri Emirat. Nah, orang Emirat.
Raja Emirat hok teruk sekali, hok terima orang Yahudi, siapa ke pura baru ni orang Yahudi lari, 4000 orang masuk dalam Emirat, siapa ke yang buka wisancak kepada demo ni. Nah, ya tak teruk. Nah, ada orang yang paling teruk sekali. Patu negeri Bahrain adalah besar cawak nara ya. Negeri Bahrain saat ini. Oh, gi buat persaingan dengan Israel tu. Leh, buat persaingan dengan Israel, lesen dengan Israel. Leh, buat gapo ni teruk Emirat. Saudi pun sikit dah nak lesen dengan nak saing dengan Israel. Nah, Israel nak nanti nak buka Baitullah ya. Leh, nak buka Baitullah, nak masjid nama nak ambil masjid Nabi, patu nak gi hidup habis kesel-kesel Israel, Yahudi hok duduk dalam Madinah hok Nabi hamba tu baik dulu. Bahkan ia mari dah, ia pergi jumpa dah dengan menteri Awqaf hak Saudi Arabia Muhammad bin Isa. Nah, ia pergi buat perjanjian syiak dah, perjanjian lesen syiak dah. Kerajaan Saudi pasti kena jaga kesel-kesel Yahudi duduk dalam negeri Saudi Arabia, terutamanya di Khaybar. Khaybar ni tempat orang Yahudi terakhir duduk dalam Saudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi hamak mereka tubik kepada semenanjung negeri Arab. Tubik habis. Maka lah ni ada perjanjian syiak dah. Tadi kesel hak Yahudi tu minta lah ni tu kena hidup semula, jangan we mati. Mesir pun leh siap leh gereja hak Yahudi saat ni tu bangun hidup semula habis. Sejik punggah habis sejik. Berapa ratus tirah sejik dalam Mesir tu punggah. Tapi gereja dengan ma'bad, orang panggil tu ma'bad Yahudi, tidak boleh dicentuh. Bahkan kena baru semula. Ni dalam Saudi pun nak buat lagu tu dah. Lepas tu dalam Emirat, dalam Emirat lah ni habis dah. Dalam Emirat tu orang paling besar sekali, dia duk seru kepada Dianah Al-Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim. Mana tu dia capur habis. Ni sejik, ni habis duduk tempat tu lah. Siapa nak pergi sembah tu, kau pergi sini. Siapa nak semayang untuk Islam, duduk sini. Semua tu ulama tak terima berlaku tu, kerana tidak ada nama agama Ibrahim. Tu orang panggil kata, ya adanya agama Islam. Ya, ulama rak lah ni. Tapi kan jaya lah dia buat tu. Sebagai apa? Orang negara Islam mula-mula sekali buat masuk tok kong hidup semula. Lalu ni tok kong buza dah dalam Emirat. Lepas tu, lalu ni ada tok kong Muhammad bin Salman. Dia gambar rupa Muhammad bin Salman besar lah ni tok kong ya. Alah ni orang kita tak konklit semula dah. Kerana ulama Saudi hak duk lawan Khaja Elon ni duk legok belaka. Kena igak habis lah. Ada hak sampai 20 tahun, ada hak 17 tahun. Patu ni hak baru pula hak lah ni, hak 2 3 tahun ni ni dah. Ya jujuk-jujuk dah legok. Sampai ke Tuk Imam Masjidul Haram, Tuk Imam Masjid Madinah pun duk dalam legok Saudi Arabia sekarang lah ni. Baca khutbah jangan duk setuh. Ha Amerika jangan duk kata ke Israel. Dia kata ke Israel masuk gok tu khotik. Nah, ni nak ayat terberat sekali. Dia siapa setara tu. Dalam Mesir pun sumpah. Sekarang lah ni. Dalam Jordan tak nak ayat dah. Nah, Jordan tu Malik Abdullah tu budak Amerika, budak Akrik 1%. Mesir tu budak ya juga 1%. Sebab tu lah ni tak boleh nak buat air setegak nak buat masuk ke setara tu tak boleh. Tu, tak boleh nak buat masuk. Learningnya 153 hari. 153 hari berdapatnya berlaku peperangan dalam Palestin sekarang dalam Gaza. Dek dalam keadaan apa nak masuk sebulan dah. Dek keadaan apa. Hak teruknya minggu terakhir ni lah sampai ke mati dah. Dah sampai merhalah mati lah ni. Duk minggu terakhir ni sampai merhalah mati. Dah budak tu mati banyak sekali lapar. Lepas tu dia mau duk culuh budak yang mati lapar saat ni. Kuat kafe Europe ni tengok menangis. Tapi orang Islam nak tengok tak alih. Nak takat dulu tak alih dah. Orang Islam ke, dalam Saudi ke, dalam Amerika ke apa, dia tak boleh takat dulu dah tentang hal Palestin. Kalau dia takat, dia termasuk gaul. Tak boleh nak buh dulu dah berita ni. Kalau buh berita cicai tak apa. Kalau berita puji tak alih. Itu kita, sebab kita ni, ni bebas ni, saya duk kecek, lekan-lekan, kalau duk dia bebas duk kecek ni, kok Malaysia, kok Indonesia bebas berlaku. Dia kecek ragu ni, kecek hal saudara Palestin. Nah, tapi dalam negeri Arab, tak boleh nak kecek ni. Tak boleh nak kecek rasa. Nah, tapi kok Algeria, kok Morocco, kok no boleh. Kok Libya, boleh. Nah, kalau kalian Mesir, buat kecek bebas ragu ni, go. Nah, kalau Jordan pun, go. Jadi tak boleh nak kecek, ha, saudara Palestin saat ini, terutamanya
Ulama-ulama hak kira kata wajib taat waliul amri sakningnya, tak boleh sama sekali kecek tentang hak waliul amri tak suruh. Siapa kau masalah nak putus beli makan ni hak Yahudi, hak dia jual dalam dunia ni, tak boleh. Waliul amri kata waliul amri tak ada sekat, tak ada larang, maka kita tak boleh. Kalau tak beli haram. Ada tak beli Pepsi ni haram kita. Sama sangat tu fatwa tu. Nak ayat tak berat. Nah, masalah Pepsi tu halal tak? Masalah minum meh makan benda tu halal. Nah, siapa pergi makan kau tu tak ada haram lah. Tapi letak hukum kata kita tu kalau kita beli goni yang nak kita tolong Yahudi, dalam hal masalah setakik mereka. Nah, tu kerana semua tu mari daripada kelai Yahudi belaka. Nah, tak dia behel hak asal Pepsi, Coke, Mirinda, masuk 7 Up, semua tu masuk ya asal behel dia tu kakah lah. Kakah dia tu yang kena mari di Amerika tu. Nah, kau panggil tak apa tu beh, kau apa tu beh, tak apa tu beh, tu deh Coca-Cola, apa ya tak bagai beh dia tu sakning, beh dia tu tak ada siapa cek, tak ada siapa nak cek, kalau nak cek halal ke haram tak ada mek beh dia, cek air tu ya, cek air dia tu tak boleh halal. Nah, tu sebab tu di sisi makin dia tu itu halal, tapi dengan sebab gapo ni dia jadi benda yang untuk menolongkan mereka saat itu, jadi situlah ulama kira kata tak usah duk tolong mereka adalah habli senjata tu saat ini. Tahan Israel duk pergelo ni sebab apa dia dipanggil dulu kalau pergi buat yang mati dua orang tu berhenti dah pergi Israel dah duk pergi sok-sokmo mati dua orang tiga orang yang berhenti dah trek ni yang dia pergi trek ni yang dipanggil pergi. Dalam surat khabar ya di'ud, ya di'ud hak Israel, ya waktu dia kata sekarang sakit saja dia. Dia kata 92,000 orang hak Israel, 92,000 orang, tapi hak mati dia kata 1,757 orang. Dia kata hak yang mati jadi sikit benar lah mati saat ini dah. Tapi mengikut ramalan dengan dia sebut orang sakit banyak tu saat ini tu dah, maka semua tu orang bakat boleh hukum lalu dah. Mana tu orang giwik cai giltok kata sutih kata gebar hok hati Allah ni tu dekat kat kata gebar dia dah kata tahan dia pecah semua tu dalam hampir 2000 buah dalam ni. Eh, kat 2000 buah hacu, maka dia mau duk jaga semua sat ni tubik orang dia istahan Israel matinya lebih kurang 12000 orang. Dah 12000 orang hok tahan Israel mati. Nah, campur dengan tahan hok beli dah ni. Ya, tahan hak beli. Tu dalam 12,000 orang. Tu. Mana tu orang dia mati ramai. Leh, tapi dia tak sebar. Lepas tu, hak 62,000. Hak yang raya sa'ning tu leh. 26,000. 26,000 leh. Hak masuk dalam musakit peraksa. Dia panggil kata musakit gila. Siapa kau bomo dah ada rumah sakit gila, rumah sakit apa orang panggil cik witi ada tak tinak sebut asal share minta maaf lah. Nah, orang panggil tu rumah sakit jiwa saat ni tu hok lari dah daripada rumah sakit je dah 50 orang lebih dah daripada kalangan 300 orang aku buat bomo. Nah, tak boleh nak duk ya tu mari kali bomo takut muka kuat yo gila dalam perang. Dah kuat yang gila dalam perang. Mana tu yang gila sana tu yang bedek orang sorang tu dah. Kadang-kadang yang gede budak kecil. Dia timbul perasaan kesia belah. Boleh timbul perasaan kesia belah dia lekat dalam fikiran dia. Dia tidur pun yang gambar. Dia duduk sahaja pun yang gambar. Jadi tu lagi balas situ dengan dia tengok saat ni tu dah. Jadi dia jadi gila. Dia jadi kabus dia panggil. Jadi kejuk gagah. Dia duduk nampak benda yang buat saat ni tu. Nah, banyak sekali lain. 20,000 cuba kita kaya. Nah, duk jadi hak tu lagi. Lepas tu hak putus tangan, hak putus kaki, hak gani ni nah. Banyak sekali. Siapa kuat ya tu ambil nak rong, kuat ya gi masuk dalam sakit, gi buat lagu, gi apa. Wi semangat kepada kuat putus tangan, putus kaki, putus jari ni. Nah, ada hak dak pipi tak ada sebelah apa gini. Duk gi semangat kepada hak tu. Nah, itu ramai. Nah, kalau dengar hak berita mu sakit, tak lah sakit tak ada nak fubak. Le Israel saat ini. Bahkan lo ni duk orang tengah kuat ni. Le garb Gaza dengan syark Gaza. Le naik le jatuh. Le naik jatuh. Hayu Zaitun, nama dia Hayu Zaitun, Khan Yunus, le Mantekah Lahia, semua tu duk orang tengah kuat lo ni. Belawai suku belawai depan dan orang panggil kata bentuk kena teh. Mone lo ni ni orang panggil penduduk tak ada. Orang lari tu habis. Tapi kuat ya sekelain. Deh, bedih.
Berdiri naik langit tu kerana learning ni, di Ghazah learning tu, learning kita tak dengar ke learning Abu Ubaidah tu tubik kecek gapo ini dok royak ke benda lagu ni tak ada tubik learning. Nah, tu kerana kuat hok dok guna internet gapo ini dok nasihat kepada kuat Qassam. Kuat Qassam ni kuat hamahan deh, kuat mujahidin. Ya tak bu ingat sikit Israel dok guna gani, Israel guna gani gani. Eh, patu dia mau wi khabar kata Israel dok guna satu kapal tubik dok tak pocok langit ni dok tok tetap di Ghazah. Kepada tubai ni, dia takak segala gerak ke senjata. Masalah dia berdiri bom sutir tu dah, dia takak pun. Orang situ ada remok orang duduk situ. Jadi, ku hamah lah ni. Ya, kuah ya pun bukan bodoh. Dan ku ahli fikir yang bijak. Ya, dia tipu pasal dia duduk di gua. Gua lah ni, kuah ya duduk Israel, dia cari gua. Dia duduk di gua, pak tu, ya cahaya lah gua, cukup siap, apa gini tu kan. Dan dia bom berdiri tu. Orang ni takak pun, kuah ya mari dah. Dengan kereta gebang, apa gini tu. Kau tengah jalan tu, dia pun ni teheh habis dah. Dekat mari kat gung, legung, legung, legung. Kadang-kadang 10 hutin, 20 hutin, mati 70, 74 orang kuat tang mati. Siapa kau, kuat yang tu duduk guling situ tu. Siapa kau minta helikopter, minta pertolongan dengan gambar helikopter, gapo gini. Nak yang takut, sungguh-sungguh. Takut sungguh. Siapa kau tak segi dah, nak lari dah, nak tak perai dah. Kelong kuat yang duduk kecek. Muka kuat yang pakai kelong duduk dahi belakang. Kuat tahan Israel. Jadi taktik ni mengalahkan Israel khotrok. Khotrok. Sebab tu lah ni Israel dah gerai nak serai Rafah ni. Sebelum masuk poso ni kuat ya tu duk wampai nak serai setara dengan Mesir tu. Sejuta 200 orang lagi tu. Kau duduk situ lah ni. Kalau dia pergi serai situ ya, lebih lah. Tapi negara Arab pun sorak Israel sekarang ni ya. Ada. Jadi kau ni ada itu gak. Kuat Algeria lah, kuat Tunisia lah, siapa kau Saudi Arabia pun gapo ni minta berhenti pada sekarang ni. Turki pun lagi jangan. Rafah ni jangan. Pakak tekek Amerika. Pakak tekek Amerika Biden, Israel mengoyak dia atau berhenti sekarang ni. Jangan serai Rafah. Tu. Jadi pakak tekek tu Biden pun learning tu dua gapo ni hak dok kuat dok sorak hari ni saat ni ni itu berita kata kuat Kongres sepah Israel sepah Amerika dok tekek Biden lari dia sekat Israel jangan serai Rafah. Walau bagaimanapun jangan serai. Tu. Jadi Israel pun tak wani nak serai lawan ni. Kerana kalau dia serai boleh jadi negara Arab tu boleh jadi ada hak segi rasa. Khabar. Kuat yang takut tu. Kuat yang takut. Amerika pun takut. Duk takut situ tu. Tapi dalam hal keadaan itu, duk lari. Amerika duk hantar duit dan senjata kepada Israel. Orang panggil kata, kau ni duk hantar, mulut ni duk jangir deh. Kau perbuatan ni cerak salah. Hantar senjata lah, hantar duit lah, hantar modal lah, gapau ni. Penuh cukup lekat. Tu. Jadi, hal keadaan kuat Ghazah sekarang learning tu, orang panggil kata, duk di bawah gapo tekan ni Israel terhadap kuat mujahidin Hamas dan kuat Qassam yang nama kuat Qassam ya tekan ni hapsa sekalinya gapo lapar ya pelapar ni nak ui kuat mujahidin tu serah. Kalau mu tak serah mati lebih dah morning dengan lapar. Kau paling sedih sekalinya deh. Kereta masuk. Kereta masuk saat ini, Israel juga. Ui, katamu masuk, kui ke aman ni kau mu. Mu boleh masuk. Mula dia kereta masuk, ya lek utara ni. Lek utara, Ghazah ni, ya tak ada makan ni langsung. Tak ada makan ni langsung. Kalau tengok hani dengan kucing tu pada lah. Tinggal kakau. Tak ada apa lagi, tinggal kakau. Hani tu tinggal tulis. Hidup dalam jalan, tak boleh kat tulis. Teruk doa situ saat ini, tang Israel tu suruh kereta masuk. Kata masuk pak kuat ni maka tubik dengan kuat lapar ni tubik pak mari di tang Israel berde situ tu deh. Allahu Akbar. Orang panggil kata mazbahah at-tahin. Orang kata sembelahan tahin ni orang panggil kata nama tempat tahin ni orang kata kisah lah ngisah zaman dulu tu. Habuh padi ngisah sungai tu baik ai. Allahu Akbar. Situ tu mati banyak benar. Kuat lapar. Bukan mati dengan lapar dah melaki dengan peluru berde lah. Dah mati dengan peluru berde dan bom. Kereta tu hancur kereta tu. Kereta makan ni saat ni tu hancur. Tu. Jadi orang mati situ selalunya dah lebih lengah tu 110 orang syahid. Kalau sakit tu 800 orang lebih. Kalau sakit saja, lepas tu duduk mati sikit. Allahu Akbar. Kalau tu orang Israel nak kata Umar ibn Khattab kata La ta'manuhum faqad khawwanahum Allah.
janganlah kamu tu beri amanah dan sikah kepada Yahudi, bahkan Allah Subhanahu taala sifat mereka tu orang khianat. Nah, para anbiya lagi, nabi lagi yang bunuh. Patut kita nawi ke amin ni. Tak usah dak percaya dululah. Maka lek puak mujahidin sak ni ni, ya adalah puak yo dak tah darak ni. Nah, ah tanya puak yo, udah ditanya gini lagu mana puak kita ni nak serah ke nak lawan ke dak gini ke apa gini ni. Puak yo puak hak dak letah ni, hak buruk kosong ni, la abadan sama sekali tak serah diri. Abadan tak sih telakoh lek sana lek istara ni. Kami ini adalah akal kami duduk sini, kami nak buat akal duduk sini, berakal duduk sini, saya nak cabut akal tu, tak pergi. Saya nak hijrah, Israel suruh pergi duduk di Mesir, tak pergi. Mati lapar, mati. Tak ada nak ni. Ikut lagu mana pun. Siapa sekarang tu kuat dia sekarang ni. Mana tahu kuat mujahidin kata, kami buat akan lawan siapa ke akhir nyawa. Nak lawan siapa ke akhir nyawa. Bahkan senjata kami ada lagi. Mujahidin kami tak nak mati lagi. Mujahidin kuat yang 50 ribu tu, kalau nak 1,000 orang tak sabar lagi mati. Kok mujahidin dia mati? Tak ada mati. Duk perai, duk jual, duk gampang gini. Hanya dia buat lari kuat tahu apa. Buat lari mati 2-3-4 orang. Buat lari-lari mati 2-3-4 orang. Kena gampang. Kena wahai Israel lah kah? Israel lepas berdiri gung-gung-gung tu. Duk kena lari rumah apa ni. Kena tempat gua kuat yang duduk. Mati 70 orang tak sekaligus duduk-duk. Dah pukul gambar kelong gambar gini-gini, kamu nak pesan gambar kepada presidenmu. Takak suruh dia, dia kata Netanyahu, aku mati ni bukan dengan peluru ku Hamas, dak pelaku mati dengan pelurumu. Ya tagih kepada Netanyahu, dia buat tubik suruh kepada dunia kan. Buat keluarga tu tahu apa tu, hok dok belarak sampai ke hari ni, dengar pak Netanyahu membunuh anakku, Netanyahu membunuh pak pawak kuat benar siapa duk gomol ni gitu. Tu kerana Netanyahu tu kecek bau je kata nak selamatkan kuat tahu apa ya. Bahkan kalau mati habis pun tak ada apa. Pentingnya Netanyahu tu nak ambil gapo ni Gaza tu habis. Kerana semua kabinet kerajaan Netanyahu tu kuat hak tak ada rahmat langsung. Kuat hak tak ada rahmat langsung terhadap orang Islam. Menteri Nikum hak cara Nikum ada buat rumah Yahudi hak baru-baru tu deh. Dia kata ning negeri kami bukanlah negeri Palestin. Palestin tak ada di sini. Kami akan hamak habis orang Palestin. Kami akan duduk di sini, kami nak tengok laut kami di sana tu. Nak putus habis rumah ni dan orang semua tu nak bunuh habis, kami nak pergi nampak laut duduk di sana tu. Allahu Akbar. Siapa ke setara tu dia kecek. Menteri kawannya Israel yang kata gapo? Kami tak undur dah. Kami nak pergi ke depan semata. Lagu mana pun kami tak kira, budak kecil, orang tua, orang muda, orang ngandung, orang lagu mana pun kami akan bunuh Fabish. Patut orang Arab bukan ada tak dengar ni, dengar belaka tapi takut kepada Amerika, kerana Amerika ada nuklear, kerana Amerika ada kapal tubai, kerana Amerika ada benda besar, kerana Amerika ada kapal laut duduk dalam laut tu. Duduk tunggu nanti nak berdiri kuat kita. Tak boleh pergi, kita ni perempuan penuh diri lah kuat kita, tak boleh pergi, tak boleh lawan, tak boleh lawan, tak boleh lawan. Inatina qalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa sikitnya bilangnya orang kuat mujahidin yang sikit telah mengalahkan orang yang gampang ni kufar yang banyak, orang kafir yang banyak. Jadi dengan senjata yang sederhana tidak kuat kali, tengok dalam peperangan Badar setara mana ya. Tapi yang paling dahsyat sekali ni, dari kala-kala ni ulama dalam negara Arab lah ni duk asuh wairung-wairung Islam saat ni dengan sejarah Nabi. Dia pergi bahongkan sejarah Nabi, pergi pelongkan sejarah Nabi, dia pergi takwekan sejarah Nabi, tak sewi kuat wairung saat ni naik semangat nak tolong kuat Ghazzah. Jadi dia kata Nabi dulu apabila sahabat mati dulu, kau 10 orang daripada sahabat kuat musyrikin bunuh, kalau kita hantar lagi suruh pergi ngajar orang saat ni nak bunuh, adakah Nabi dia serai mereka dia balas dunia datang mereka hantar-hantar lagi? Dia kata dah, walaupun mati 10 orang tak ada buat karah buat kali. Lepas Nabi buat apa? Nabi doa kunuk ya sebulan. Dan Nabi doa kunuk sebulan. Ada. Mana tu Nabi tak ada uak kali. Lepas tu mana tu kuah Ghazzah uak baru ni tak kena lah. Tak kena lah muka. Lagu mana? Nabi tak ada pun. Nabi kira kata
Kalau buat tu lebih fitnah, lebih kau teruk lagi. Nabi tak buat. Ah, tengok yang buat balik sejarah. Nah, padahal Nabi kata tu Nabi tidak diizin lagi. Nah, tidak diizin perih lagi kata. Nah, tu. Kali gus dah 10 orang tu ya. Lepas tu Nabi yakin kata senjata dia, jihad dia, pusaka dia, senjata dia, doa dia kerana doa Nabi makbul 100%. Nah, Tuhan tak tolak langsung doa Nabi. Nah, Nabi doa sebulan sampai kacau mereka tu. Tu. Jadi tak ada apa kali lah. Jadi hok yo doa ya sejarah Nabi tak ada uak, Nabi tak ada uak dia Amal bin Yasir kena bunuh. Sumayyah kena rojoh sampai ke tembus sampai kena naik ke tekok rojoh dengan kayu masuk ke apa ni kok dubur. Nah, tembus sampai tekok. Nabi kita tengok adakah Nabi serai buat Quraisy? Tak ada serai kata tunggal Nabi dok Mekah. Ayat-ayat jihad tak ada turun lagi. Nah, oh yo gi basuh dok takwil hadis ni sampai ke oh werung pun Nah. Lagi nak ayat kata semua tu membawa kepada orang tu tak ada pada kepada Ghazzah sekarang ni. Jadi nah, saya pun duduk tengok masa takut jadi lebih. Nah, lebih masa. Nah, kalau kecek je panjang. Ambil duduk cari pilih-pilih kecek tu deh. Ada. Jadi learning ni. Gapo ni KJE Palestin, KJE Palestin, Daulah Palestinia tu kan. Daulah apa ni hukumah apa ni Dhifah Arabiyah nama dianya Mahmud Abbas kuat sepaya saat itu duduk lawan dengan dia kena kita duduk dia saudara kita duduk mati no adik-adik kita lek sana no Gaza no nama dia orang Palestin leh nak kita sebagai orang negeri Daulah Palestin Gaza di bawah kita leh kena kita tak ada pertolongan no oh jadi satu jadi satu balo leh jadi satu balo leh agak ada setengah tulah tu baik daripada KJE Palestin saat ini. Ada. Kuat werung dia, kuat mujahidin hok duk di bawah parti hok mula-mula sekali merdeka Palestin saat ini. Leh. Apa ni? Putus taat dengan presiden dia. Yang kuat dia nama Syuhada Al-Aqsa. Syuhada Al-Aqsa. Leh, kuat mati syahid untuk Aqsa. Maka dia saat ini gig tubik perang. Kuat-kuat werung dia tak ni, kuat mujahidin dia tu, geperai. Allahu Akbar. Waktu tu, ayat kata, orang Islam ngucap la ilaha illallah, tak ada nak tengok, saudara dia mati. Kuatnya tu baik juga. Kapan ni, tak duduk presiden dia. Tu geperai. Lalu ni jadi, banyak lah lah ni tu, kuat mujahidin, kuat geperai dengan Israel tu, bukan kuat kata-kata parti Hamas sadak lah. Nah, ada kuat Saraya Al-Qudus, ada Syuhada Al-Aqsa, ada kuat Mujahidin, apa ni, ada hak katibah-katibah kecil-kecil saat itu pakak ada tubik. Masya-Allah. Nah, lon itu nak kata boleh jadi komsa-komsa kau kuat. Kerana lon ini dalam wisban hok bawah kerja Mahmud Abbas lon ini, tahang Israel masuk dengan kereta nyodok dengan kereta cakuk di belakang tu. Habis jalan dalam kawasan tu ya sodok habis. Ya sakuk pak ya gerak. Leh, kereta dok-dok tu dia didok dengan kereta nyodok dia. Yang kena habis jalan dalam Dhifah Gharbiyah saat ini. Leh, lepas tu orang hok dok di bawah KJE Mahmud Abbas saat ini dok dalam gok lah ni 7800 orang. 7800 orang hok dok di bawah KJE Palestin tu. Kat tahang Israel mari igat. Leh, tahang mari sang Israel hok bunuh tu banyak mana dah. Hok dok dalam gok banyak mana. Leh, tu hok ni panggil tempat paling dahsyat dan paling teruk sekali. Nah, KDE saudara kita di Gazah. Pentingnya lah ni dia nak masuk Ramadan. Sama-sama kita berdoa lah. Kita besarkan doa kita di bulan Ramadan ini. Dan satu gapo ni bapak kata dalam Ramadan ini kita ingat ada bulan mulia, bulan yang besar sekali, dan kita berdoa Allah membalighna Ramadan, ya Allah siapakah umur kita dalam bulan Ramadan. Dan sikit pesan ni nak kata Ramadan ni orang panggil kata Lailah Ramadan. Lailah Ramadan maksudnya malam tengok anak bulan tu kalau nampak anak bulan malam tu Lailah Ramadan dah. Dah malam Ramadan yang pertama. Dah kita usaha jangan buat lalai lah. Kita kata hari mula-mula tu kita sungguh selalu dah. Dah kita sungguh, dah kita sembahyang tarawih wujukuk selalu dah. Dah sembahyang kita sembahyang tarawih berjamaah. Dah hak nak minta sonya dah. Kita kunut lalu dah witi malam tu. Dalam mazhab Syafi'i, kunut malam 15. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i kata, "Lah kita cari Lailatul Qadar pada malam pertama lagi." Lah pendapat Imam Syafi'i sendiri juga. Lah mana tu kita kira kata kunut dalam bulan Ramadan ini, kunut nazilah. Lah kunut nazilah, kita pakai doa selalu dah kunut nazilah tu saat ini. Lah insya-Allah kalau tak ingat pun, lah
wak weniu besar tepek lepe tu deh. Tepek tok besar situ, doa kuduk nazilah tu dulu. Dan ulama kira kata tak kiralah ulama mazhab Syafi'i sendiri pun Imam Nawawi dia kira kata kunut nazilah ni mengikut keadaan, mengikut keadaan. Hak berlaku Palestin kita sebut Palestin. Nah, kita sebut Palestin. Hak berlaku di Rohingya kita sebut Rohingya, hak berlaku Cina kita sebut Cina. Mana kata mengikut keadaan lafaz tu, tapi kena bahasa Arab lah. Kena bahasa Arab. Kunut nazilah kan tak kena pasti panjang. Nabi baca sekadar kata apa ni ya apa ni Allahumma munzil alkitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Patu ada satu doa kunut yang mana Umar bin Khattab dah baca. Patu ada kunut hak Tuhan terimanya kunut khubab khabbab. Khabbab ni apabila kuat-kuat khawari ambil dia nak bunuh dia saat ni tu, apabila nak bunuh dia saat ni tu, itu kuat-kuat kufar musyrikin ambil nak bunuh dia saat ni tu, apabila dia nak bunuh saat ni tu, khabbab kata aku nak semaya dua rakaat. Dia pun kuat-kuat musyrikin kata semaya dua rakaat. Ya semaya dua rakaat sudah pak, dia kata aku sudah ada semaya ni, tapi kata kalau aku takut kepada hujung. Nak kata aku tak ada takut situ. Tapi tu boleh mau ikat yo nak bunuh nak panuh dia saat ni tu, ya doa. Dia kata Allahumma hsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahda. Abu Sufyan tunduk rapat di bumi. Muka yo tok dalam tanah. Dia kata letak tak letak masuk yo panggil kuat dia. Pakak tunduk tok muka lepas berlaku apa kau tak. Nak kata we kafir tu deh. Kafir. Ya tetap dalam tu tak dalam tanah belaka muka. Kerana apa? Dalam etika buat musyrikah tu doa tak kena. Doa tak kena kalau lah tak muka ni dalam pasir, dalam tanah. Doa tak kena. Kok yo bau kat tak muka habis dalam tanah. Takut kena doa khabab sana ni. Kerana ya yakin kata doa ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma hsihim adada ya Allah, bilakah mereka tu sore-sore ya Allah? Bila kau buat musyrikin ni sore-sore waqtulhum badada dan hancurkanlah mereka, bunuh mereka sampai ke hancur lebur wala tubqi minhum ahada, jangan wei sore pun hidup daripada kalangan mereka tu. Doa khabab kita pun doa lagu tu we kena tak kuat Yahudi saat ni dan insyaallah taala kita boleh ingat doa-doa lagu ni tu dan insyaallah. Lepas ada doa anaknya Allahumma anjil mustadhafina minal mu'minin, Allahumma anjil mustadhafina minal mu'minin, Allahumma anjil mustadhafina minal mu'minin. Kalau nak pandai juga doa Umar bin Khattab tu lah, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wala nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Itu pandai. Pentingnya kita tulis, kalau kita tak boleh nak baca nak ingat, kita tulis when you kita tak depan itu, kita akit angin kita baca kunut tu insyaAllah ta'ala di bulan Ramadan ini insyaAllah ta'ala. Kata hak Imam Syafi'i itu hak dalam mazhab itu suruh 415 lah, malam 15 dalam bulan Ramadan ini bulan mulia dan insyaAllah ta'ala. Kerana tak kira ugi di bulan Ramadan dia mahu tu nak timur ke duk siapa tahu mari di bulan Ramadan duk. Orang masuk malam pertama daripada bulan Ramadan, kita kena kira kata ya orang taib, orang bertaubat kepada Allah SWT. Jangan kita duk gi bum bisik lah, jangan duk tubik mulut lah, Allah boleh puasa mari-mari, Allah munafik tu. Tak usah duk kata apa. Kalau lah kita tinggal Ramadan dengan sebab kita duk kata lagu tu, kita lah orang tanggungjawab haya. Kita kena ingat tu deh. Ini sebagai wasiat saya daripada malam ni, sebagai kata nak kata bulan Ramadan masuk ni, kita penuhkan ibadat kita kepada Allah SWT. Orang yang tak biasa masuk Ramadan, tak biasa masuk sujud, kita kira kata ya orang bertaubat. Kalau kita temu dia, kita jumpa dengan dia, kita kucuk dia, kita salam dengan dia, kita buat baik habis. Jangan duk sapa tangga pak. Kalau kita buat lagu tu maka tak mari. Kita kena sambut dia dengan cara baik, kerana Nabi dia sambut orang bertaubat kepada Allah Taala. Lagi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku lebih gembira daripada orang yang bertaubat lagi kepada aku. Kata Allah tu lebih suka lagi daripada orang yang taubat tu lagi. Hamba tu taubat, astagfirullahalazim, Allah ni suka hati tak ada arah dengan sebab dia taubat. Bukan hamba ni suka hati, Allah suka hati. Pada kita pun kena suka hati juga apabila kita tengok orang yang boleh masuk dalam Ramadan ni insyaAllah ta'ala. Lepas tu kita banyakkanlah, kita letak hati untuk saudara kita di Palestin. Khairah untuk saudara kita di Palestin setiap malam insyaAllah ta'ala. Kerana ada orang duduk sapa di sana, orang boleh sapa di Gazah di sana tu, boleh duduk beli makan ni walaupun dengan rupa cara lagu mana pun. Kerana Allah ni tu nak masuk makan ni tu dah, siapa kena bayar rasuah.
Lek kerja MC ni, orang duk jaga setara ni. Eh, munitik mana nak buat asyik makan, bayar rasuah sampai ke $10,000. $30,000 duk dah. Nak no, ayat atas celaka ni kerja tu. Eh, orang kerja dia tu makan rasuah. Allahu Akbar, untuk nak sampai makan. Kita nak boleh $30,000 tu, habis suk terik kutik ke kutik. Eh, boleh mati. Dia pakai rasuah, ya Allahu Akbar. Ayat kata jahatnya manusia Allah ni, dan tak ada hati daripada ke manusia itu tak ada. Allahumma musta'an. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi ghazat Falastin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sihab, hazim al-ahzab, ihzim al-yahud wa zalzilhum, wansurna 'alayhim rahmatika ya qawi ya aziz. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din. Allahumma dammir al-yahud, Allahumma ahsihim 'ala واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم. اللهم شدد جمعهم وفرق شملهم برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم شدد وطأتك على اليهود المعتدين. اللهم شدد وطأتك على اليهود المعتدين. اللهم اسقي. اللهم اسقي وأطعم. اللهم اسقي وأطعم. يا الله بما كان إله لن يمكن من kepada saudara kami di Gaza di Palestin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, mereka sangat perlu kepada kamu, ya Allah. Kepada engkau ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, mereka sangat-sangat lapar ya Allah sekarang ini, ya Allah. Berilah kenyai kepada mereka, ya Allah. Allahumma ansurhum, ya Allah. Berilah kemenangan terhadap mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah, mereka tu boleh sambut Ramadan ini dalam keadaan yang mereka itu sehat dan afiah, dan boleh puasa seperti kami puasa, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, tidak ada bagi mereka pertolongan mereka engkau, ya Allah. Berilah pertolongan engkau kepada mereka, ya Allah. Berilah kemenangan engkau kepada mereka, ya Allah. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum ala al-yahud. Allahumma ansurhum ala al-yahud. Wa dammir a'da'aka. Allah wa dammir a'da'aka a'da'a ad-din. Wa man awana al-yahud wa al-nasara. Bi rahmatika ya qawi wa aziz. Rabbana adina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.